إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan kepada kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un." Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tidak ada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu untuk menjalani kehidupan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu ada sesuatu yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada tiga hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Yang pertama, untuk bekal kematian adalah beramal sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Seperti apakah amal yang terbaik itu? Salah satu di antaranya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqamah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla."
yang artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikkan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal yang terakhir bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara amal yang kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata' anhu 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir. Kemudian ilmu yang diambil manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda husnul khatimah adalah ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda-tanda lainnya dari seseorang yang husnul khatimah, apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan isti'maluhu, fakila kayfa yas'amiluhu ya Rasulullah, yuwaffiquhu bi 'amalin salihin qabla al-maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Kemudian para sahabat bertanya, "Bagaimana membuatnya beramal ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum ia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian, selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keistimewaan ini. Salah satu doa untuk meminta husnul khatimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf yang terekam dalam surat Yusuf ayat 101. فاضر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Yang artinya, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat, maka matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عمه يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر